So ya, yeah. Di video kita kali ini kita masih main STD. Sebenarnya gue udah dapet beberapa unit baru ya. Asta nanti menunggu lah ya. Lalu gue masih punya Demon Jusuke buat daftar konten gue juga. Kayaknya gue akan bikin juga Demon Jusuke. Lalu Guts sudah pasti. I'm trying my best, man. Ini story susah banget gitu kan. Jadi gue mencoba untuk Guts ini, gue pengen coba evolve ya. Kalian bisa lihat nih, ini banyak pake banget pak, sumpah. Udah banyak tempatnya, susah lagi, kalian tahu sendiri kan. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa lah Guts ya. Gue mencoba kok, tenang aja. Tapi mungkin agak lama ya teman-teman ya, karena gue butuh farming juga, butuh grinding juga. Atau mungkin nanti malam gue bikin live deh untuk kita main story sampai kita bisa ngedapetin si Guts ini teman-teman ya. Oke, okay, ya tapi untuk sekarang gue gak bakal main Guts. Gue bakal main sesuai yang ada di judul dan sesuai yang ada di thumbnail ya. Yaitu adalah Majin Buu ya. Atau si Buu, bukan Majin Buu sih, masih Buu biasa. Tapi dikasih orb ya. Orbnya adalah Demon M Orb ya. Kemarin gue bilangnya di video kemarin gue kira buat Vegeta gitu kan. Ternyata salah, itu buat Majin Buu ya teman-teman ya. Jadi itu ngebuatnya kalau gak salah 1400 gem deh. Tapi gue sih gak pakai gem ya, gue bikin aja karena kebetulan gue punya materialnya gitu nih. Gue buat jadi teman-teman ya. Tapi ini ya 1000 mah harusnya udah gampang lah ya, 1000 tuh. Soalnya kan satu kali infinite aja kalian bisa dapat kayak ratusan gitu teman-teman. Jadi harusnya 1000 tuh gak terlalu sulit lah ya. Atau kalian kalau emangnya gak sabar banget ya udah kalian tinggal beli aja gitu kan, 1400. Tapi kalau gue sih mendingan gue buat aja lah teman-teman ya, mumpung ada gitu kan. Oke. Jadi ya kita akan langsung aja. By the way ini Buu gue kebetulan banget udah level 80 tau gak sih? Ya kan? Waktu itu kita bilang Buu ini wah gila, unit hybrid terbaik gitu kan? Karena dia udah AOE hybrid. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya, apakah dia bisa menjadi salah satu unit yang apa ya, bersaing lah ya dibandingkan sama unit-unit lainnya yang udah ada sekarang teman-teman ya. Apalagi ini mesti pakai orb gitu kan? Let's go, kita main aja loh. Let's go sini loh. Kita mainnya di tempat yang paling sulit ya guys ya, di dungeon gitu kan. Kalian kita nge-push gitu berdua ini nggak apa-apa lah. Bisa nggak loh? Gak bisa. Oh bisa loh. Ya udah yang tadi ya, lanjutin ya. Keempat dungeon 4. Oh let's go. Oke, okay, teman-teman ya, Escanor gue jadi nggak jadi Bulma ya, karena gue baru ingat Escanor gue udah level 80 gitu kan. Oke, okay, jadi untuk Buu ya, Super Buu ya, orbnya ini dia akan menambahkan 500% initial damage ya, lalu upgrade damage itu 1000% teman-teman. Imagine gak sih? Harusnya sih sakit banget ya, apalagi dia kan AOE gitu kan. Kita coba aja, oke, okay, let's go, kita taruh Buu, harganya murah banget 400 pak. Kita lihat initial damage-nya 1000, tinggal target sih. Single target ya, ini kita cepetin aja teman-teman ya. Upgrade pertama 570 ya, nggak ada apa-apa ini ya, langsung aja. Langsung upgrade kedua 500, ih murah pak, Buu ini murah anjir. Ya Buu ini murah, kalian lihat damage udah 3000 teman-teman ya. Baru upgrade pertama udah 3000, upgrade kedua 5000, loh gila. Wah ini bakal sakit sih, ini bakal sakit cuy. AOE sekali lagi, ini AOE teman-teman ya. Kita coba tes, ih gue dapet super firework. Oh nice. Homki 800, kita coba. Kita upgrade teman-teman ya. Plus 1 range plus 200 damage sama toss ya. Tapi ini jadi berapa damage gue? Pak. 8000, gila. Oke, okay. Dan animasinya masih sama ya. Ini pada bocil-bocil pada. Mana bang animasinya bang? Sama aja cu. Animasinya sama, Super Buu sama Super Buu yang dikasih op sama anjir. Lok aman gak lok? Oh, gue takut ya lok ya. Tuh gue upgrade ya lok. Aman gak? Berapa itu? Woi, buset. Oh nggak aman. Ada air unit kan? Tenang. Ambil gue naikin ini gue nih. Gue naikin Escanor gue ya. Jadi kita kalau mau naruh gampang gitu kan teman-teman kan. Oke, okay, let's go. Kita lanjut aja untuk Buu ya, 1000 ya. Ini nggak mahal sumpah, Buu tuh nggak mahal pak. Ini damage-nya gila gitu kan, 1000. Kita lihat aja, let's go. Jadi berapa damage? Oh my god. 1000. Anjir, 5,9 gila. Oke, okay, walaupun range-nya kecil sih. Eh lu bawa Merlin gak lo? Wah, janjian nggak bawa. Oh, bawa. Oke, sip. Bawa. Nice. Let's go, kita upgrade terakhir ya. Ini adalah kayaknya upgrade terakhir deh. Enggak, masih dua kali lagi ya. Oke, okay, upgrade yang keberapa nih? Kelima berarti ya. Ya, upgrade kelima dia akan jadi AOE, teman-teman ya. Tapi dia berkurang SP-nya. Eh, enggak deh. Tunggu sebentar. Wow, SP-nya berkurang, range-nya nambah. Oh, coba. Wah, anjing op. Loh. It's OP, man. Loh. Look at the range, man.
Gila rasanya 30. Ini belum terakhir loh, update terakhir ya, let's go 2000. Oh my lord, 17.000 AOE coy. Oke. Udah kayak siapa ya? Siapa yang AOE juga ya? Rukia ya? Tuh, sebelum gue Rukia ya. Cuman, aduh ini efeknya begini teman-teman, kayaknya gue akan matiin ya. Kalian bisa lihat sendiri efeknya ya. Tajul gitu kan. Kita coba ini ya, pakai onwin ya. Kita onwin cycle. Kita coba sekuat apa dia teman-teman ya kalau kita pakein onwin gitu kan. Kayak pakai Bu aja bisa kah? Gila nih, ini Bu. Kalian harus ingat dia nih hybrid teman-teman ya. AOE hybrid loh. AOE hybrid ya. Jadi bukan cuma sekedar AOE tapi AOE hybrid. So, ya gigi banget sih. Coba loh, lu pakein Merlin loh. Berapa damage loh? Range-nya gue pengen lihat range berapa kalau dipakein Merlin. Ini kan 35 kalau pakai Merlin jadi ini berapa kita lihat teman-teman? Oh my god, 47, Pak. Hybrid. Ini belum gua boost ya. Sabar. Masih proses on win cycle gitu. Ini on win cycle emang lama mulainya, makanya gua kadang-kadang kalau story males pakai on win cycle. Karena lama gitu ngemulainya ya. Kita mesti nunggu dulu baru bisa gitu ya, kayak gitu ya. Cuman damage ini baru bayangin guys. Ini satu kali boost aja udah 34.000 gitu, coy. Ini gila sih. 5 loh, SP-nya 5 loh, 5,7 loh. Quite fast, man. Untuk sekelas AOE unit 5,7 itu cepet loh. Sumpah. Cepet loh itu. Wah, gila sih. Wah, keren sih anjir. Akhirnya Bu tidak dibully lagi, guys. Bu tidak dibully lagi, mas, keren gitu kan. Not bad. Kita lihat kalau full stack berapa ya? Ini udah full stack kan ya? Full stack 300. Anjir loh. Lu kan AOE loh. AOE. R unit. Gila. 5,7. 5,7. Jadi kalau mau digabungin sama kayak siapa yang AOE juga ya. Ini enggak ada deh AOE segede ini deh. Damage-nya ya. Iya enggak ada deh. Whitebird aja dikasih off ya. Enggak begini gitu. Whitebird dikasih off enggak begini. Rukia dikasih off enggak begini ya. Emang gila gitu kan. Rukia kayaknya 60.000 deh. Rukia 60.000 tapi dia bukan hybrid teman-teman. Ini hybrid loh. Dan SPA-nya 5,7 anjir. Imagine gak sih? Best, emang the best, enggak ada obat ya, gila ya. Begitu range-nya tadi berapa? 47 ya. Gila sih. Worth it sih teman-teman ya. Kalian dapetin aja itu untuk Demon M Orb ya. Itu worth it sih menurut gue sih. Kalian bisa pakai buat story nih. Terutama kenapa? Karena dia murah ya. Dia murah, sumpah. Dia total upgrade paling enggak nyampe 10.000 kayaknya deh. Atau mungkin nyampe? Enggak nyampe 10.000. Enggak nyampe 10.000, kalian dapat hybrid unit AOE ya. Damage-nya enggak ada otak gitu kan. 51.000, buset. Gila, lock itu tembus lock. Imagine tembus. Wow. Ada yang tembus. 30.000 lock. Lock 30.000 lock. 30.000 lock. Lucu banget kalau kita gagal loh. Gue taruh di sini lagi deh bunya deh. Kita taruh 2 teman-teman ya. Biar makin sakit gitu kan. Udah murah pak, sumpah murah banget bu itu. Gak nyampe 10.000 dapat AOE unit 51.000 anjir. Lagi kita coba ya. Duit gue sekarang 47.000. Kita full upgrade. Ya 10.000 lah. Bisa dibilang 10.000 teman-teman ya. Tapi dengan 10.000 dapat yang begitu gila sih. Cau sih. Dengan 10.000 lu dapat 51k gitu damage-nya ya. Terus range-nya juga gak malu-maluin gitu kan. Untuk AOE unit range segini tuh gede loh teman-teman ya. Untuk AOE unit ya. Bahkan kayak Broly aja kayak gak segini deh. Ya ini bahkan melebihi Broly. Udah jauh banget melebihi Broly ya. Iya gak sih? Jauh melebihi Broly ya lo kayak. Broly berapa ini waktu itu? Gila Broly aja 30.000 kita udah. Wow gila Broly OP banget bang. 30.000. 51.000 SP5 dong. SP5 imagine. Nah yang bikin OP tuh di SP5 gitu. Yang bikin OP SP-nya 5,7. Itu yang bikin gila gitu kan. Jadi bayangin dia setiap 11 detik damage-nya tuh 100.000 anjir. Gila gak sih? Rotak anjir. Menggege gaming damage-nya anjir. Worth it sih. Kayak Nagato gitu. Nagato juga tuh ya. Nagato juga lumayan. Ini tapi ini lebih lumayan daripada Nagato. Lebih bagus lagi daripada Nagato. Kenapa? Karena dia AOE coy sekali lagi. Oke, ya worth it banget kan. Kalau mau dapetin silakan dapetin teman-teman, nggak begitu susah farming materialnya ya. Sekarang dapetnya tuh banyak dalam satu kali kalian infinite di orb.
itu Infinite yang tempat farming orb itu dia harusnya nggak lama-lama banget kok. Kalian paling ya 3-4 kali farming aja sampai wave 50-an lebih itu harusnya udah bisa dapat sih ya. Kalau dia nggak butuh-butuh banyak juga kan. Astaga, ini kenapa setiap kali gue main masuk ke tempat publik munculnya Sawadek Cup gitu. Lok, lo sama di tempat gue nggak? Iya kan. Sawadek Cup, Lok, bilang Lok. Sawadek Cup. Oke, okay, ya teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Gila, worth it banget. Sekali lagi, worth it banget kalian masih dapetin boost. Ini lumayan buat story ya. Kayaknya gue bakal pakai ini bahkan untuk di tempat-tempat yang baru-baru deh. Kenapa? Karena dia lebih GG gitu kan. Air unit 51.000 anjir. Melebihi Frieza, cuk. Ya gak sih? Melebihi Frieza. Frieza emang Frieza murah sih. Emang kelebihan Frieza itu 3.000 dapat anjir. Emang kalau bunga, bu emang ya 10.000. Kalian butuh farming dulu sih. Kalian bisa menggantikan. Oh ya, Firewalk. Let's go, kita coba buka ya. Masih bisa dapat aqua enggak sih? Aku sisa berapa sih? Oh, 2000 masih ada aqua ya. Oke. Okay. Water Goddess 0,25 anjir. Oh, sekarang dikasih lihat, Pak. Water Goddess 0,25, Red Hat tuh Shanks ya. Shanks 5%, Super Mysterious X 20%, Summer Iki 74%. Enggak heran kita dapatnya itu mulu, Lok. Anjir, let's go. Paling dapatnya Ichigo. Dalah. Ya, dapatnya Gojo lagi anjir. Not bad. Not bad. Gua dapat 2 Gojo anjir. Tuh, Gojo gua ada 2. Mysterious X Summer. Mana nih wey? Gue butuh aqua anjir. Eh guys, kalau kalian ada yang aqua, kalian bisa komen di bawah ya. Mungkin gue akan ajak kalian untuk collab. Karena I need to show what aqua man. Gue pengen lihat aqua tuh ngapain gitu. Walaupun katanya burik sih. Ya sudah lah ya. Oke. Okay. Itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian gak suka. Thank you buat Logan udah bantuin gue. Ya, walaupun awal-awal doang sih. Bener-bener dia pakai softtek doang anjir. Oke. Okay. Subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Plus